Senopati di Kerajaan Demavel, yaitu Mahapati di Bosai.
Aku sangat senang sekali mendengarkan lantunan suara-suaramu, Mama. Dan kamu teruskan, Mama. Yeah.
Sehingga hamba langsung menghadap ceritanya. Menghadaplah segera ke sana. Nah, jadi begini, apakah benar ini kerajaan Tumapel? Memang benar. Lalu, apa maksud bocah itu datang ke sini, Bapak? Ampun Gusti Prabu, kedatangan hamba ke tempat ini, apakah sudi kiranya ataukah masih membutuhkan seorang prajurit? Sangat. Hamba ingin melamar sebagai prajurit di sini, Gusti. Apakah hamba diperbolehkan atau bagaimana? Apakah kamu pantas? Apa kamu pantas untuk menjadi? Yang kamu bilang tadi di Boban. Kamu tahu di singgasana kerajaan ini di Boban sangat begitu kuat. Hamba mengerti Gusti Prabu. Akan tetapi untuk meyakinkan Gusti Prabu, jika memang hamba harus diharuskan untuk adu tanding dengan para penggawa istana ini, hamba siap. Benarkah perkataan Tuan? Apakah kamu berani bertanggung jawab dengan perkataanmu ini?
Benar sekali Gusti Prabu. Hamba siap. Jika memang untuk persyaratan ya Ibu. Kalian harus berhati-hati Nanda. Jangan sampai ada yang berceceran darah di kerajaan ini. Ibu tidak mau Nanda Prabu. Baiklah Ibu. Kalau memang demikian Boban, aku terima dengan sebuah tantanganmu. Tetapi hamba diterima. Ayah, aku terima dengan kehadiran kamu di sini. Baik, jika memang hamba diterima, apapun persyaratannya, hamba siap melaksanakannya. Tetapi sebelumnya, kamu akan kujamu dengan manis duduk di dalam tahta kerajaan ini. Salah satu dari perkumpulan kita semua. Belum ada yang juga belum ada di sini. Baik, jika memang itu, hamba siap. Baik, kalau memang begini Boban, aku terima tamu undangan ini. Datik di sini Boban. Wah, tidak semurah Anda. Nah, justru itulah aku panggil kamu berdua supaya untuk jadi pelengkap. Apakah kamu setuju dengan semua perkataan? Ampure, Gusti Prabu tunggulah betung. Iki dah sai pasengan aran. Nah, ini oh, ini ya. Orang yang mau menjadi senopati di sini, Boban. Oh, belinya jadi senopati. Waduh, kamu dengan itu kuat, memodel situ yang kuat. Boleh. Jaga tay, ini hak saya, murus, tinggal sana. Yang akan jadi prajurit harus digemblek. Begini, Boban. Sekarang dengarkan aku baik-baik, Boban. Aku sudah terima orang itu. Siapa terima? Iya, Boban. Tapi dengan syarat, Boban. Begini, Boban. Syaratnya akan ku adu tanding kepada semua senopati-senopati. Iya, termasuk kamu, Boban. Oh, itu enggak cek. Iya. Oh, ngalah aku. Lengkau, lengkau, petubatan. Lengkau, mas. Sudah, Boban. Lengkau, ayaran baru. Kenarok. Oke, oh, naro. Jayaran. Jayaran. Sudah, Boban, sudah. Sekarang makin menit. Sesuai persyaratan Ampu Bau jadi patih harus lawan anu. Paman patih duku. Saknu, paman patih ketek. Saknu, paman patih keroda. Aku paman patih kuat. Mulai bertanding. Kamu yang menjadi saksi sekarang. Jangankan para penggawa istana ini, Prabu Tunggul Ametung pun akan aku lawan, Boban. Jangan nak begitu. Loh, ini kan ujian. Loh, sekalipun ujian dunia berwenang kepada lagu sombong, mau kan berapa dilandai kemarin? Baik, Boban. Boleh. Kalau begitu, mari kita buktikan. Langkahi mayatnya dia dulu. Baik. Apakah aku akan melawan Dipo Sari atau Banjar Sari? Oh, one by one. You. You. Knock out. Buktikan aja. Kamu jadi saksi berdua. Bapak. Baik. Sesungguhnya yang menentukan ini adalah Raden. Oh, menanding. Dari, raden. Untuk Raden. Kenapa kamu berhenti, Bang? Ah, tidak, mengerti. Bertanding, gajahmu. Bodoh. Dari dulu saya mengerti. Lah, kamu, rajin lagi yang kedua. Waduh, matuh, ngore-ngore, jempat, saya ketik, ya. Bawa, sana, mirip. Sudah, Bang. Nah, sekarang, aku tugaskan kalian berdua akan menjadi Dewa Curia, Bang. Oh, enggak. Kaji siap. Ya, saudara-saudara hadir tadi dah, saya spirit tadi dah. Pertandingan akan dimulai. Oleh karena makanya kamu harus ke depan, Boban. Sana. Yuk sana. Yuk sana. Yuk sana. Aku akan tugaskan kamu untuk mengetes yaitu Kedaro. Katanya mau menjadi senopati di sini, Boban. Tapi aku mau jajal saja dulu. Baru aku terima dengan
Orni di sini Bapak. Jadi aku persilakan Bapak berdua untuk mengatur suaya. Lagi menang. Silakan. Gong tanda mulai di pantok. Ya. Pantok gong sedang. Wah, mulai. Pakai bisa lengkap dengan yang berjago bisa lengkap diri. Silakan Bapak. Baik, maju. Raden yang menentukan. Daripada mawar-mawar ini yang menentukan. Ini namanya penyiksaan Raden. Apa kamu dari tadi tidak melihat Bapak? Siapa yang kalah, siapa yang menang Bapak? Makanya kamu harus diam di jambal Bapak. Ini bukan, saya menjaga soal ini loh. Sanung. Bagaimana Kidarok? Apakah kamu sudah menang melawan Patih Gung? Oh, sano! No, keteter na, no. Keteter na, no. Apa, Bapak? Sebaiknya saya mengaku kalah. Dengan kesaktian Raden atau Pawan Patih yang ingin berdaftar di Istana Raden. Jadi benar, Kedarok itu adalah pahlawan yang nomor satu, hambar. Aku jadi penasaran sekali, Boban. Kalau mendengarkan, Kidarok itu adalah pahlawan yang nomor satu di sini, Boban. Aku mau menjajal juga dia punya ilmu, Boban. Kalau memang begitu, Raden, silahkan Raden buktikan dengan Dinda Batis yang lainnya. Baik. Kalau begitu, akan ku jajal juga, Boban. Berarti hamba akan melawan Gusti sendiri. Weh Bapak dan Kidarok. Aku sangat penasaran sekali. Punya yang kabai. Apa kamu siap untuk melayani aku? Hamba siap sekali Gusti, tunggu lama tuh. Dari dulu hamba memang mengidam-idamkan Kidarok ingin mengadu kesaktian denganmu. Aku sangat senang sekali mendengar kecadanganmu di sini. Baik, kalau begitu, mari kita segera mulai. Sama nang-nang ini.
Sekarang lihat, rajamu sudah terlempar.